Wes, Tok. Bro, dia kesurupan, bro. Mau enggak? Nungguin ya, Bang, ya. Sama Bang, saya juga enggak tahu mau bahas apa, Bang. Bajingan. Bang. Mayat paling aduh tentang jurinya ini, Mayat juga baru kenal sama dia sehari doang, cuman Mayat udah merasa resah juga ya bareng dia. Lo kamu jangan resah-resah, viewer kita banyak lo bangsat. Macam ya, aku harusnya orang terjelek di kota ini, cuman ini gara-gara Mayat nih sekarang nih. Kamu kemana? Sabar. Iya. Aku dekat kamu. Okay, kamu siapa namanya? Kita belum kenal. Oke, mengikuti guys. Saya aku Yume. Aku tembak ya. Oi, sorry Nara. Ayo Nara. Dan serba di nomor. Surprise motherfucker. Batu. Woi, banyak woi. Woi, mati. Peristiwa penusukan terjadi di Los Santos, menyebabkan korban luka serius. Insiden ini menambah kekhawatiran warga atas meningkatnya tingkat kekerasan di kota tersebut. Parah, berikut parah, CCTV parah. Yang berhasil kita dapatkan. Lu lagi, mau lu apa sih? Hei, muka panci. Lu pantat panci, jaga ya omongan lu. Eh, knopet kuda, siapa lu nyuruh-nyuruh gua jaga omongan? Dulu empat masih sih. Aja sendirian, cari dulu tuh pasangan. Wah, bener-bener lu ya, kuda lumping. Mampus lu, ngacar dulu baru ngomong. Wani tosong! Diharapkan warga tetap berhati-hati dalam beraktivitas. Saya Del Pansi melaporkan dari belakang Bang Pras. Ini kejadian sungguh sangat dibuat-buat. Kembali lagi di Tuah Gaming, Tumang Timing. Masih sangat luar biasa hari ini. Karena gue makin cinta dengan game ini. Dan barusan, kalian lihat sendiri. Gue sebagai polisi melihat ini sebuah duit. Ya, maksud gue ini sebuah masalah yang sangat harus kita selesaikan. Kurang oke acting gue. Teman-teman, gue harus menyelidiki permasalahan ini. Kenapa gara-gara pantat panci, muka panci, terus juga kuda lumping, itu dia ditusuk. Gue akan menemukan lu secepatnya. Mari kita gaskan. Ini gak bisa dibiarin nih. Wah, ada telepon. Angkat telepon apa? Ih, ngomong dong. Kagak bisa. Aduh. Halo? Kagak ada suaranya? Belum, Bang. Oh, belum. Belum ngomong. Belum. Halo? Aktif Prasken, mana aja kamu saya telepon ini? Iya, tadi saya bokir dulu. Masa saya nelpon di toilet? Kamu udah dengar ini berita yang ada di TV? Iya, saya barusan lihat ini gara-gara masalah pantat panci dan juga muka panci dan juga kuda lumping tiba-tiba dia diinjus. Ya, betul itu dia. Nah, kebetulan kami sudah mengantongi identitas pelakunya. Saya butuh bantuan kamu sekarang. Mungkin saya akan ke sana ya. Oh, oke. Boleh. Siap, silakan. Gua barusan ditelepon sama Peterson. Tiba-tiba gua jadi detektif. Jadi gua harus mempersiapkan diri gue mau makan dulu. Makan apa pencet ya? Mati, ntar lagi mati. Telepon Peterson aja minta makanan ke dia nanti. Saya telepon lagi ya. Gak bisa dipencet. iPhone di atas. Nah, enggak, klik aja bang. Nah. Oh. Diam gak mau. Hai, iya. Sebelum kerja, ini saya mau mati nih, makanan ada nggak ya?
Dan kamu udah ada makanan di situ. Oh, ada makanan di rumah ya? Oh, iya, saya iya. Cuma canda. Saya cuma nanya. Saya mau cari makan dulu. Minum dulu kali. Pencet apa? Ada. Ini ada minuman, masa nggak bisa diminum sih? Ada makanan ternyata. Ngomong dong. Kita ngerokok dulu guys. Lu tinggal minggir. Lu bisa minggir gak? Driving in this town suck shit. Gak bisa bahasa Inggris. Why don't you blow me? Fuck you, fuck you lu. Lu gak tau gua polisi. Bullshit. Gua ngerokok. Bullshit tiba-tiba. Bakar rokok dulu. Lu tinggal gerak. Tinggal jalan lu. Marah-marah sama gua. Di fuck you-in gue tadi sama dia. Oh, udah. Woi, ngapain kamu di tengah jalan? Suka-suka saya dong. Kenapa? Opa polisi. Saya masuk. Iya, naik sini. Ayo. Ya. Ke kantor dulu kali ya. Iya, iya pak. Saya sungguh sangat senang sekali dengan penusukan tadi karena saya akan ada pekerjaan. Kamu senang dengan penusukan itu? Ya, kalau enggak ya saya ngapain di rumah aja. Tapi itu sungguh sangat keji, Pak. Kamu udah lihat beritanya itu dari kapan? Barusan. Jadi saya habis buka VPN. Terus tiba-tiba ada berita begitu gantung tontonan saya. Terus saya lihat itu dulu dan wah, bahaya ini. Hey, sudah, kamu mau sapa aku? Itu suara Nara. Aku ingat sekali. Mana Nara? Kamu mau sapa aku? Halo Nara. Hai. Wow. Kamu makan? Topi kamu luar biasa sampai rambut kamu keluar-keluar gitu, keren. Buru-buru. Nara, kamu lihat penusukan tadi nggak? Iya, aku lihat. Luar biasa, aku senang sekali. Kamu senang? Loh, itu kan sebuah pekerjaan kita. Kalau nggak ada begitu, kita kan gabut banget. Kenapa kamu pakai sendal? Hah? Oh iya, aku karena buru-buru melihat penusukan tadi. Tapi sebenarnya aku tadi pakai sarung, untung aku sempet-sempetnya ganti celana. Oke. Saya perlu bantuan kalian untuk mengusut masalah ini. Sebetulnya masalahnya cukup simpel, tapi ini hal yang sebetulnya sering terjadi di kota ini. Karena memang tingkat kriminalitasnya tinggi. Nah, kebetulan kita sudah mengantongi salah satu orang yang menjadi pelaku pada penusukan tersebut. Oke, okay, oke, okay, oke. Okay. Yang bernama Wawan Dembro. Jelek banget namanya, anjing. Kan kamu temennya dulu. Saya temennya dulu. Kamu nggak inget yang dulu ketilang itu yang paling jelek, yang kalau jalan ngondek? Oh, bang. Saya udah pernah bilang sama dia, bapak kamu tuh di kampung sampai jual-jual sapi, terus kamu sekarang perilakunya begini. Tapi sudahlah Pak, saya walaupun dia teman, tapi dia Nara, kamu nyatet apa itu? Lanjutkan. Oh iya. Saya masih dengar. Dia memang perilakunya memang sangat kurang ajar. Jadinya saya tidak peduli teman sekarang Pak, tapi kalau kriminal ya kriminal. Kriminal always kriminal. Oke. Okay. Yep. Saya telah mengantongi beberapa barang bukti seperti CCTV, rekaman CCTV dan pisau yang dia gunakan untuk menusuk salah satu Chief dari kepolisian. Malam ini jahat sekali. Saya sudah men-setting sebuah acara dan rupanya Wawan Dembro menjadi salah satu dari peserta yang akan tampil nanti. Jadi saya mau kamu Prasken untuk menyamar sebagai juri. Juri apa itu Pak? Sepertinya acara pencarian bakat. Prime Idol. Ya, betul. Mencari bakat. Mencari bakat ya. Mencari bakat. Oke, siap, 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 siap. Saya siap sekali, Pak. Itu lebih spesifiknya apa ya, Pak ya, acaranya? Mungkin ada yang stand up, mungkin ada yang joget, mungkin ada yang nyanyi. Saya kurang tahu nanti pesertanya seperti apa, tapi yang jelas dari pihak penyelenggaranya memang ada salah satu orang yang bernama Wawan Dembro dan itu betul 100% ciri-cirinya mirip dengan orang yang sedang kita cari. Oke, berarti ada yang joget, ada yang nyanyi, ada yang stand up. Clarita nyanyi atau joget, Pak? Saya nggak tahu kalau dia. Yang kamu ingat cuma Clarita ya? Tidak, aku juga ingat kamu kok, tenang aja.
Oke. Jadi setelah ini kita akan berganti pakaian seperti biasa. Saya akan menyamar kalian semua dan kita di sini semua yang akan menyamar. Markus, dan sesuai apa yang kamu inginkan. Nanti kita berangkat bersama ke lokasi dan kebetulan Rasken ya. Untuk Wawan Dembro ini akan menjadi peserta paling akhir. Kau masih bawa pistol yang kemarin dipinjamkan? Oh, coba saya cek dulu, Pak. Aku nyamar enggak, Sir? Masih, Sir. Saya bawa Glock sama burger. Setelah selesai dia mengunjuk bakatnya, kita akan sergap dia. Akan tangkap dia. Baik. Copy, Kums. Oke, kalau begitu. Sip. Ayo kita ke kamar. Kamar locker. Aku enggak perlu nyamar, Sir. Iya, kita semua saya yang bilang nih. Jadi kita semua semuanya nyamar. Dia kamu apain sih, Prasken? Bisa kayak gini. Ah, tolong. Jangan terlalu begitu, itu urusan saya. Oh iya, maaf. Kalau saya gini aja gimana, Sir? Boleh, boleh. Ya. Ini sungguh sangat saya sekali, Sir. Menurut kamu aku gimana? Kamu sih lebih cocoknya pakai daster ya. Coba, emang ada? Sir, jangan buka celana di sini, Sir. Enggak. Nara, kamu jangan terlalu kayak Clareta ya. Oh, kamu gak suka? Makanya kamu suka banget. Tuh kan, bener berarti kamu suka. Orang cuma ketawa doang. Kamu pakaian dia pakaian kantor ini gimana kan, Koms? Sir, bilangin, Sir, ramah itu, Sir. Iya. Saya enggak lihat. Tolong bilangin, Sir. Aku enggak suka dia pakai baju mama menunggu papa pulang. Itu pakai daster. Nah, itu. Iya, daster. Nah, ini cantik. Itu lebih oke. Okay. Nara besar ya? Eh, bajunya sama rambutnya besar. Sir, tolong bilang sama Mamat Al-Katiri ini mulutnya, Sir. Barengan ya. Bukan Markus namanya, mirip dikit. Oh, saya Markus. Markus. Sorry, Sir. Kita berdua nontonin gini kayaknya enggak sopan, Sir. Berempat, berlima. Ini terlalu berlima nontonnya. Kalian kenapa rame-rame di sini? Kalian rame-rame di sini berapa? Ngapain? Enggak, saya enggak lihat. Masa aku ditontonin gitu kamu? Enggak ada yang lihat. Enggak ada orang ke belakang sambil ngelihat ke kaca. Iya. Kamu punya baju ganti enggak? Duh, ya Allah, dia lagi, Sir. Oke. Nanti di sana jangan pakai baju polisi ya, naik kamu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke. Saya senang banget hari ini. Wah, Mas Bot. Iya, ini siapa, Anjay? Aku Prasken. Salam. Main lagu apa itu? Gak ada, aku lagi setem aja. Iya, benar. Kalau setem, kepalanya dipegang, bukan digituin. Kepala yang mana? Atas, bawah? Kepalamu botak. Anjay, gurinjay, anjay, slebeo, geng. Anjay. Kepala, pundak, lutut, kaki. Oke, siapa penangnya? Kan belum mulai. Belum. Santai dulu. Ini kira-kira ayo, kita mau Bayu, langsung mulai aja. Kita langsung mulai aja, Bu. Oke, teman-teman semua yang ada di sini, selamat malam dan selamat datang di Prime Got Talent. Abrin kursi tuan. Kita yang terhormat. Wah, terima kasih banyak loh. Selamat datang. Nama kamu siapa? Salam kenal, saya Ayu. Suara kamu sepertinya aku mengingat ya. Iya kah? Nara. Oke, langsung aja ya. Jurinya gondrong cabul, Ji. Ter, Prasken. Bangsat, siapa yang ngomong? Ke tengah-tengah sini. Sabar. Duduk di sini, Sir. Silakan, Sir. Ini kursinya siapa nih yang ngambil? Duduk. Ini di rumput beneran di rumput duduk. Sofa. Bener malu-maluin ya nih anak-anak sini malu. Di sofa baru kali ini loh saya jadi juri di malu-maluin. Ini tolong pasang aja banget lu gondrong. Di kar. Bangsat coba ngomong udah dua kali nih. Salah. Nah, ini dia. Oke. Oke, kalau gitu sebelum
kita langsung ke pesertanya, saya ada tebak-tebakan dulu nih sama surprise nih. Nah, itu dia yang saya nggak suka tuh. Coba, boleh. Oke, dikit ya, surprise dikit aja. Sip, 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 sip. Oke, apa bedanya kamu sama mie rebus? Apa tuh? Sama surprise. Enggak. Kalau mie rebus pakai kuah, kalau kamu pakai muah. Kamu tahu nggak bedanya kamu sama Vespa? Apa tuh? Kalau Vespa susah dinyalain, kalau kamu susah dilupain. Siapa yang ngomong tadi tuh? Sorry, sudah stop lagi. Kita langsung aja ke peserta pertamanya. Kita sambut Anto White. Kasih tepuk tangan yang meriah untuk Sir Anto White. Sabar, saya ini dulu. Kan dari sini kan? Jalannya. Oh iya, siap. Ya, silakan. Bokil, lucu banget. Jawan. Kita sambut Sir Anto White. Wes, Anto. Bro, dia kesurupan, bro. Mau enggak? Nungguin ya, Bang ya. Sama Bang tuh juga enggak tahu mau bahas apa, Bang. Bajingan. Satu poin buat Anto. Iya. Aku ke Burger Shot tadi tuh, Bang. Mau beli. Kutanya ada lele terbang enggak, Bang? Katanya enggak ada, Bang. Masa enggak ada lele terbang, Bang, di Burger Shot? Yus. Iya, Yus aja. Bang. Wah, tahan. Buruan kamu. Ngapain? Dari tadi disuruh stand up. Nama saya kan Anto White nih, Sir. Anto White. Sebenernya capek, Sir, sebenernya nama Anto nih, Sir. Saya jalan nih, Sir, tiba-tiba ada mobil mogok dikit, bilang, "Tok, ganjel, Tok!" Ah, capek, Sir. Bagus. Wah! Anto. Ya. Terlihat kamu ini bisa menghibur emak-emak sen kanan. Jelas itu, Bang. Jangan jawab. Saya lagi komentar. Oke, langsung aja kita ke peserta yang kedua. Sambut ya. Dengan meriah. Ipan. Ipan ganteng banget, Ipan. Ini Ipan. Wah, gokil. Aduh, Ipan. Kurang olahraga, Ipan. Ini. Ntar lu makan ya. Ah. Ya, boleh. Oke. Okay. Gokil. Rigen! Sorry. Mirip. Malam semuanya. Malam. Oke, perkenalkan nama gue Alif. Kalau stand up itu biasanya berangkat dari keresahan gitu kan. Oke, mungkin keresahan yang mau gue bawa itu adalah gendut, teman-teman di sini ya. Kenapa ketawa lu? Enggak. Kan lagi stand up. Ini lucu nih orang nih. Lagi stand up gak boleh ketawa. Maaf. Salah satu contoh pertama gue adalah naik lift. Di bangsat nih. Lu tahu gak ada mall-mall mahal tuh yang ada petugasnya di dalam lift? Iya. Tahu. Jadi suatu hari tuh gue lagi di mall itu. Gue lagi mau dari lantai dasar ke lantai 3 ya kan. Lift kebuka nih. Ada nih petugas di dalam kan yang mencet-mencet kan? Iya, iya, iya. Bapak-bapak sendiri masuk. Silakan Pak, mari gitu kan. Masih set up. Belum. Ya, lucu. Teng ibu-ibu kan sama dua anak. Silakan Bu, mari. Dateng nih gue dari jauh kan. Ngeliat lift kebuka, jalan dong gue. Udah napas duluan nih gue deh kan. Lihat nih dari jauh nih. Ibu-ibunya bilang, tutup pak. Ya bu. Kesel kan.
kesel dong gue digituin kan. Gue isengin aja gue lariin. Anaknya nangis di belakang. Tolong. Gue tapi limo gue. Abi. Tinggal dibeli doang nih gue sama Irfan Hakim saya. Lucu banget. Lucu banget. Ya Allah. Siapa nih? Yang terakhir yang bikin gendut itu yang bikin gendut ngeselin itu ya, itu pasti dikatain. Pasti ada lah di mana lu tuh ngatain gajah, dugong, tongkang, toren penguin, gitu-gitu kan. Itu pernah juga nih ada pengalaman juga nih dikatain. Gua lagi ke tempat wahana yang terkenal tuh. Tahu kan lah ya, tempat wahana yang gede tuh yang terkenal. Apa? Nah, gua lagi berdiri aja sebelah stand souvenir gitu. Terus ada anak kecil jalan nih lewat depan gua. Gandengan sama bapaknya. Tengok ngeliatin gue ke atas gini, set gitu kan. Gak lama dia balik badan. Pah, aku mau naik yang ini. Ah, kuyang, aku bilang. Anjing banget. Kira kalau gue dimasukin koin gogo yang tetene. Lucu banget, lucu banget, ya Allah. Terus bapaknya. Ini lu closing dah bro, daripada gak lucu ntar di belakang. Terus bapaknya di ujung nanya juga, kepala, pundak, lutut, 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 lutut. Bagus, tepuk tangan dong. Bagus banget. Alip, kamu luar biasa sekali. Kamu benar-benar mengocok saya hari ini. Apa itu? Perut saya. Belum selesai orang ngomong, belum selesai orang ngomong. Kocok terus. Dari materi kamu luar biasa banget. Saya lihat fresh sekali dengan badan kamu membawakan persona dugong tadi ya. Saya mes sekali. Saya mes sekali dan sudah tentunya peserta selanjutnya akan sangat berat sekali setelah kamu ini. Tapi kita enggak tahu apa materi yang akan dibawakan oleh dia. Terima kasih ya. Sama-sama Ipan, luar biasa. Mantap, kamu sudah bisa bunuh diri tuh Ipan. Oke, langsung aja kita ke peserta yang nomor 3. Siap-siap untuk kita kasih tepuk tangan yang beria juga untuk Matt Junior. Tiba-tiba ada monyet. Tangannya kemana, Sar? Saya gak siapin nyiapin apa-apa loh ini anjing. Loh, gak apa-apa. Gak apa-apa gimana? Kamu gak apa-apa, saya kenapa-napa ini. Gak apa-apa, santai. Wah, terlihat sekali dari pakaiannya sudah lucu sekali. Ya. Sudah, mohon maaf, orang gak lucu. Sorry. Yaudah, sebelum Matt memulai semuanya, bagi makan dulu Matt, lapar banget. Lucu banget! Pencingan. Siapa itu tadi tuh? Jangan. Itu kalau di stand up comedy namanya heckling. Ya. Jangan, kasihan dia. Takutnya dia baper, nonjok kamu. Sabar, Matt. makanya gue bilang, jangan macam-macam sama temen gue ini. Santai. Ada yang ngeklik, dipukul sama dia. Perkenalkan, nama saya Matt Junior. Biasa dipanggil MJ atau Matt atau Junior, bebas. Ya udah, tadi saya dengar peserta sebelumnya lucu banget lagi anjing. Gak apa-apa. Matt, ojo ngambek terus bangsat. Kamu ngomong terus lah, marah banget ya. Loh, perasaan orang tampan seperti Matt di Prime Set ya. Anjing mager lah ya. Orang ketawa. Perasaan saya juga jadi orang tampan di Prime State.
saya duty itu nggak bisa santai gitu. Dikit-dikit ada yang minta foto. Ih lucu banget kamu, lucu banget. Kan jadi pressure ya kayak sekarang nih. Saya dipanggil nggak nyiapin apa-apa, dibilang lucu. Kalau nggak lucu kan saya malu juga nih. Terima kasih ya. Belum. Anjing, kalau Matt bisa lucu, Matt jadi stand up comedian, gak jadi polisi. Gak apa-apa, ya kan namanya ini lomba toh. Dan Matt paling, aduh, tentang jurinya ini Matt juga baru kenal sama dia sehari doang, cuman Matt udah merasa resah juga ya bareng dia. Loh, kamu jangan resah-resah, viewer kita banyak loh bangsat. Banyak nonton ini. Iya, banyak nonton di belakang nih. Udah, kalian jangan terlalu berisik, suara kalian gak kedengeran soalnya viewer saya banyak tadi katanya. Matt, gak apa-apa, kamu gak perlu lucu, aku cuma perlu goyang kuntulmu itu, coba sekali lagi. Kuntul gimana? Gini. Udah lah, Matt, posting aja, udah bingung banget, Matt. Matt, bilang apa lagi udah ya. Yo, tepuk tangan dong buat saya. Yo. Finish it. Aja. Dipukul gua masih men. Banyak bacot. Saya itu dari awal melihat kamu masuk di dunia Prime ini, saya melihat kamu banyak talenta. Luar biasa. Kamu itu menurut saya tidur aja bagus. Ini kayaknya kalau kamu ya udahlah, aku enggak bisa banyak ngomong karena kamu terlalu terbaik, Matt. Kita sambut peserta selanjutnya, Bomba. Bomba, silakan masuk. Waduh, Om Deddy obesitas. Sebelum mulai ya, biasanya aku mengetes mic dulu ya Om ya, boleh ya? Cek, ayo, 1, 2, wah, 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 3, gak, 4, cek. Sorry, siapa nama kamu tadi? Sebentar. Nama kamu siapa tadi? Aku Bom-Bom. Kamu lihat api di situ gak? Lihat, sir. Kamu mau dilempar ke sana gak? Jangan, nanti aku jadi Samson bakar. Yaudah, silakan. Rasa, jadi aku akan membawakan sebuah lagu yang berjudul Judi. Tapi karena judi itu dilarang agama, jadinya aku ganti aja deh jadi begadang. Tapi karena begadang tidak baik untuk kesehatan, aku jadi nyanyi. Terima kasih. Sabar, Matt. Ini lucu banget aja, sumpah. Iya, aku gombal aja Mem Nara, boleh enggak sih, Sir? Hah? Gimana kata lu? Gimana kata lu? Iya. Ini aku gombalin yang lain, kakak. Kakak yang rambut pink. Blair, kamu itu suka main game apa ya? Game yang kompetitif atau tidak? Enggak kompetitif. Rasa kalau gitu kamu cocok sama aku karena kamu tidak perlu berkompetitif untuk mendapatkan aku. Matt, sikat Matt! Sikat Matt! Bersabar. Frame mencari sabar. Bakat berdarah ini ya. Sabar, Matt. Sabar, woi. Kalau lu mau pakai. Aku boleh tanya satu hal lagi? Boleh. Kamu udah punya cowok atau belum sih? Enggak punya. Sumpah. Iya. Kalau enggak punya berarti aku ada satu lagu untukmu. Coba, boleh. Ku
Ku rasa ku telah jatuh cinta. Oh, Blair jadilah milikku. Jadi milikku sayangku. Mama aku dipeluk-peluk sama Matt. Tepung beras rosemary. Masuk. Wah. Bagus sekali kamu. Iya. Bagus sekali kamu. Saya tuh nggak menyangka loh suara kamu tuh kayak bagus. Ya udah, terakhir deh satu lagu. Enggak, satu masih satu lagu lagi, Sir. Bacot kamu tuh terlalu bagus suara kamu tuh. Lagi. Satu lagu ayo. Lagi ya lu. Iya, rasa. Santai bro, santai bro. Ini aku bawain satu lagu kesukaan aku aja. Gimana anjay, aku lupa anjay chordnya. Boinem. Wah, saya suka nih sama lagu ini. Saya suka nih. Saat ku rasa semua tak berbeda, diri jadi tak sama. Ku tahu kau ingin akan aku. Semuanya kini keinginan. Suara siapa tuh jelek banget. Lagi aku tahu dirimu tak seperti dulu lagi. Sudahlah, sudah. Lepaskan diriku. Nih saya mau komentar kamu ya, Bom-Bom ya. Di awal tadi kamu gombal-gombal tadi tuh kayak goblok apa sih itu. Tapi saya lihat di akhir-akhir kamu menyanyikan lagu J-pop tadi ya. Tadi aku suka banget. Terus juga di endingnya kamu kasih tepung beras Rose Band tadi tuh juga sungguh sangat mengagetkan saya. Langsung aja ya, kita tutup perjumpaan kita dengan peserta terakhir. Wawan Debra! Hebat. Hebat juga, kuping saya sakit nih. Santai dulu. Lincah banget, sumpah. Lincah banget, kayak dua serigala. Oke. Iya. Saya Wandam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Iya. Perkenalkan, aku Wandam ya. Aku harusnya orang terjelek di kota ini. Cuman ini gara-gara Meat nih sekarang nih. Kamu kemana? Santai, Wan. Wan. Santai, Wan. Jangan gitu, Wan. Santai, Wan. Ya, buat yang belum kenal, aku dulunya ya, ini dulu nih. Aku dulu mantan salah satu member dari geng terbesar di kota Prime ini. Jadi, aku akan menceritakan beberapa keresahan aku lah pas ada jadi anggota geng gitu kan. Nah, terus? Waktu itu aku pernah ngerampok nih. Pas ngerampok. Lucu banget. Belum. Sabar. Apa belum, tadi dia ngomong siapa tadi? Belum, Meet, belum. Sabar. Meet, anjing ini acara apa sih bangsat? Pokolot. Pas aku kerampok itu aku kena tembak sama polisi. Nah, pelurunya itu nancep di bagian perut sebelah kiri. Habis itu belok kanan, lurus terus. Nah, nanti ketemu LTD, belok kiri lagi. Wee. Kanan lagi. Beca itu. Jauh. Bagian kiri.
Pulang lah. Yang berhak ngambek cuma Matt doang di sini ya. Siap. Itu persona saya, persona saya. Wes. Ini kalau di TV udah hancur nih acara nih. Ya, saya dibawa tuh sama polisinya kan ke kantor polisi untuk diobatin sama dokter di sana. Nah pas diobatin aku kesakitan tuh, aku bilang, aduh sakit dok. Terus dokternya bilang, sakitan yang mana? Sakit, lebih sakit ini gak? Udah lah. Eh Wawan, kamu pernah makan kerupuk gak? Pernah. Ya, sama kayak kamu sekarang tuh. Garing. Lah, diam. Kok diam? Kasih Matt. Tolong nih, Matt. Udah jelek. Kebal. Ah. Ya udah, kalau gitu saya hibur deh kalian. Saya yang hibur kalian. Saya tuh senang banget lihat kalian semua tahu. Gak ada yang sombong di sini. Masa iya? Gak ada yang sombong. Satu pun gak ada yang sombong di sini. Kalau sombong berarti jelek. Saya mau ngomong nih, karena di sini gak ada yang sombong. Gak kayak teman saya pulang dari Amerika sombong banget. Sombong ke orang tuanya, dia ngomong, "Mah, aku kemarin di Amerika lihat ada daging dimasukin ke sebuah alat keluar-keluar sosis." Ibunya kesel dan sedih. "Eh, kamu jangan sombong dulu ya, Nak," katanya. "Lihat bapak kamu. Masukin daging yang keluar kamu, bajingan." Kita mau tahu enggak sih siapa dua orang yang menang di antara 5 orang peserta yang udah mengisi Got Talent, Prime Got Talent pada malam hari ini? Kira-kira siapa tuh? Boleh dong saya. Bang Pras kesini. Oke. Siap, kita sudah lihat semua tadi teman-teman. Beberapa orang ada yang lucu dan beberapa orang ada kita pukulin. Saya melihat ada beberapa yang sungguh sangat menghibur. Yang pertama tadi yang badannya kayak pesut, siapa tadi? Ipan. Ipan sangat lucu sekali. Dan juga tadi siapa tadi? Satu lagi badannya Bom-Bom. Saya memilih Bom-Bom dan Ipan untuk menjadi juara 1 dan 2. Menurut saya Bom-Bom juara 1 dan Ipan juara 2. Tepuk tangan dulu. Luar biasa. Silakan maju. Foto kan enggak jelas juga, Matt. Jangan ngambek, Matt. Foto dulu. Teman-teman, semuanya, ini gak patut dicontoh ya teman-teman ya. Kan juara. Oke, satu on doang kamu tuh, mau saya pukul kamu ya. Terus juga kamu, Bom-Bom. Bom-Bom. Iya saya. Bukan, Ipan. Ipan. Dimana? Ipan kalau kamu lebih kelihatan gak, Pan? Sayang bentar ya. Iya. Ya sudah, selamat ya buat kalian berdua ya. Tolong diturunkan lagi berat badan. Ditingkatkan maksudnya, goblok. Saya kok enggak bisa ngadep. Nunjuk mulu. Diam anjing. Emang gayanya. Orang baru bisa main, bro. Bakal ada bintang tamu spesial untuk malam hari datang ini. Sini. Ada bintang tamu spesial? Tahu nggak? Siapa yang ini itu? Spesial ya? MC diam dulu sebentar. Boleh. Saya pengen deh ada bisa joget-joget, tepuk tangan begitu. Kok saya nggak bisa ya? Makanya main. Makanya main. Mau tepuk tangan dulu apa mau joget dulu? Baru main sih. Kita sambut Clareta. Tiba-tiba. Hah? Aku.
Kita nyanyi lagu apa ya? Lagu dangdut kali ya? Boleh. Boleh. Eh, sebentar. Sebentar. Nara katanya kamu mau pipis. Bruh. Kamu ngusir aku. Aku yang ngusir kamu, katanya tadi kamu mau pipis. Pipis ya, Pam, pipis, pipis dulu aja, pipis dulu Nara. Enggak, pipisnya mau diajak collab tuh. Wih, diem lu semua. Oke, lanjut. Oh gitu. Oke, Nara, silakan. Gaskan. Halo, masih inget gak sama aku? Enggak lupa. Sangat ingat sekali. Oke, kita nyanyi dangdut kali ya. Semua joget bareng ya. Boleh. Ya, baca radio. Bang Pras, tunjuk-tunjuk aja apa-apa. Om Stip takut, Om Stip. Lungkat endendean kelalan tulisin kalintas sayang. Bajingan, jauh-jauh. Ojo, dekat-dekat. Gak bisa nyawer ya. Gak bisa nyawer. Awas lu ya bangsat, 3 bulan lagi. Bajingan, siapa yang nyenggol-nyenggol? Siapa yang nyenggol-nyenggol? Bukan nyenggol-nyenggol. Di dalam ada transaksi narkoba dari tadi infonya. Saya udah tahu orangnya siapa dan ternyata dia terafiliasi dengan gangster yang satu kelompok dengan si target utama kita. Jadi berhubung target utama kita tadi kebelet kencing, jadi kita tangkap yang ini langsung. Sebentar. Aku boleh selesaiin joketnya dulu gak? Boleh. Nanti setelah selesai joket langsung kita. Oke. Ini saya pasti akan selesaikan ini, tapi gantung banget loh, Sir. Maksudnya boleh. Enak joket. Boleh. Sikat. Sip. Tapi pastikan saya lebih dituntun lagi, Sir, untuk kejahatan ini. Tapi saya akan selesaikan ini semua. Siap. Oke. Okay. Woi, gondong. Itu gondong. Bacot, anjing. Gue lagi nyari joget nih. Gondrong, joget, gondrong. Kaku banget, joget dadut kaku. Ini lagi joget, bangsat. Ini lagi joget, anjing. Kalau gak mau teriak, gondrong. Woi, teriak. Ini udah teriak bangsat. Bukan lu nyong, yang lu nyong, bukan lu nyong. Yang itu. Bukan lu nyong. Anjing kalian semua ya, saya malu. Kalian semua ya, ngetawain gua ya. Trooper. Lu ngetawain gua semua. Lu ngetawain gua. Pergi. Sekian, ini salah satu target kita. Ini dia. Dia menyebarkan apa tadi? Narkoba di sekitar sini. Ketika acara berlangsung, kita tangkap dia sekarang. Sudah, kamu diam saja. Lu gila kali ya. Oh, dia lari. Dia lari, Sir. Cover. Dia lari, Sir. Mana dia? Kemana dia itu? Cokmu. Lu gila kali ya. Tanya dulu. Kamu menyebarkan apa sih tadi? Coba saya tanya. Gak ada. Gila kali ya. Lu menyebarkan apa bisa-bisanya lu gak bagi gua? Salah. Maksud saya informasinya. Ini sangat berbahaya loh, Sir. Ini dia, saya mereka melakukan penyanderaan lagi. Apa mau kalian? Kemari, apa mau kalian? Ini terlalu chaos ini, Sir. Kalian mau apa? Just leave. Kalian mau apa? Ambu pegang ini. Woi, lepaskan yang berambut pink. Kemarin dia penjahat, sekarang dia baik. Begini saja. Kenapa yang rambut pink? Tolong aja. Ambil bedil. Tiga interceptor. Kenapa tiba-tiba ada orang India di situ? Kalau Ed dilepasin ke kita. Tidak bisa, teman kamu habis menyebarkan narkoba. What you mean? What you do? I don't know what I wanted. I don't know why. Terang. Ya, siap, Sir.
kamu negosiasi sama dia. Baik. Gimana caranya? Go ahead, go ahead. Itu sandera yang ada dua sandera yang ada di sana bebas. Mereka mau okay. Temannya dilepaskan itu. Tapi coba kamu negosiasi sama dia. Oke, okay, siap. Pada ngapain sih begitu-begitu? Saya tidak melakukan apa-apa. Ini habis juara loh dia. Saya tidak peduli mau juara. Saya tidak peduli tidak, tuan. Yang penting tapi teman saya. Itu teman saya bisa. Balikin dulu. Iya. Teman-teman kamu mengedarkan barang-barang terlarang di kota ini. Tidak apa-apa. Sir, listen. I don't give a fuck. I want you. Itu emang salah satu dari bisnis kita. Seriusan sih. Supaya joget kita lebih asik, sir. Lebih gimmick. Lebih enak, gimana? Lebih mudah mengekspresikan. Apa, gimana? Kamu yang pakai baju putih, gimana joget kamu tadi? Oh, gini, joget saya tadi gini. Oke, cukup. Cukup bertandanya, balikin teman kita. Siapa yang bercanda? Dengerin saya. Ini satu bakal kita lepas kalau teman saya udah kesini. Dan satu lagi kita lepas kalau kita udah cabut, oke? Okay? Kalian janji? Iya, yeah. Janji. Of course. Sumpah pocong? Sumpah demi gondrong. Tiba-tiba gondrong. Emang kamu kamu tuh pakai topeng monyet tau? Gondrong doang enggak vokalis Queen. Mama! Sir. Gimana jadinya? Ya. Dia mau temannya diserahkan ke sana dan dia akan melepaskan satu sandera kita dan ketika mereka kabur akan melepaskan satu lagi. Gimana menurut sir? Lepasin saya aja. Oke, boleh. Senjatamu ini sebenarnya saya apa? Ini. Oh, kalian mau senjata yang lebih oke. Okay. Senjatamu Delian. Masih. Senjatamu masih tuh. Masih menonjol. Terus pencet apa? Yang bawah, yang jangan bawah. Ketawa. Tolong lepaskan satu. Saya butuh. Ambil si gendut. Saya tidak mau. Dia jelek. Ambil yang juara. Ini yang juara kita balikin. Silakan kamu. Baik-baik. Silakan. Sini kamu. Coba. Apaan tuh? Juara yang kita di. Woi! Ayo Pras. Mau kemana kalian? Saya polisi. Tolong kamu jalan terus. Berhenti. Woi, berhenti. Bapak lu, nomor bapak lu udah di tangan gua. Gua kasih tahu bapak lu ya. Gua juga nggak punya ibu. Ya dia nggak punya bapak sih. Aduh gimana dong? Jadi nanti nasib. 5 minutes later. Siap. Markus, ambil gayung. Markus jaga gawang. Gawang. Saya ngeliat Denver ini jadi bersemangat kan, Koms. Kayaknya saya cocok di depan dia, Koms. Sama terus. Semangat aku terus, aku ini. Terus. Ojo, ya, aku betul. Terus. Kemarin aku mati. Jangan. Okay, jangan mau lagi. Kapok. Sabar, Matt. Jangan dulu, Kums. Matt, sini, Matt. Ojo situ, Matt. Terlalu santai, Matt. Maju. Ojo, rame-rame. Matt jatuh. Matt jatuh. Sabar, Pras. Oke, slow down, guys. Biarkan di sini di mana? Sabar. Iya. Aku dekat kamu. Oke. Kamu siapa namanya? Kita belum kenal. Oke, mau ikuti guys. Ayo, aku Yume. Aku tembak ya. Oi, sorry, Nara. Ayo, Nara. Denver, mati. Surprise, motherfucker. Batu! Woi! Banyak, woi! Woi! Mati! Hah? Masih ada nggak? Itu polisi. Santai. Udah. Nggak tahu. Kirain sopo orang panik kok.
Ampun. Kamu itu ya, ya, ya dari tadi ya. Tak tembak. Kasihan pras. Nanti masa depan hilang pras. Itu polisi. Ini kamu juga ya. Itu polisi. Barang kamu dari awal sama saya loh, pacingan. Devni, luar biasa, keren sekali. Saya suka sama tato kamu yang sebelah kiri. Oh, suka tatoan dasar. Atas apa bawah? Kamu tatoan. Wah, enggak. Jangan gitu Nara. Aku enggak suka sama yang tatoan. Lu jangan. Lu dari kemarin-kemarin ini, ya. Tahan ser, ada dokter di sini ya, ser. Ini penganiayaan. Ini Mayu tolong. Enggak apa-apa, aniaya aja. Lihat. Lihat itu. Mem, kamu enggak geli, Mem. Lihat itu, apa yang kamu sebut. Enggak, emang kan saya dokter, jadi saya enggak boleh geli terhadap apa-apa. Badannya yang berdiri, jangan yang lain ya, ser ya. 5 minutes later. Wih, nyetir aku. Ser, bawa saya dong, ser. Gak mau. Gak bisa. Sini. Gak mau, gak bisa. Jangan ketawa-ketawa kamu ya. Jangan ketawa. Ser jelek. Pras, kamu dipanggil ser jelek. Siapa yang ngomong tadi? Lihat gak sih jadi polisi? Iya. Hah? Siapa? Yang bos katanya. Lah. Ini. Ini sebelah saya yang jelek, bukan. No, kamu bukan kamu. Jelek ya. Dibilang jelek dong. Jangan kamu. Kamu tuh lihat rambut kamu loh. Hah? Kayak rumput futsal gak jadi gitu. Itu kan dia bisa jalan. Masuk kamu. Ganggu kamu. Kurang ajar kamu. Duduk aja. Saya mau tanya. Sampai duduk. Ini duduk. Boleh duduk. Siapa yang bawa saudara saya? Duduk. Duduk. Mirip, Sir. Itu. Sebelah saya. Bro. Kenapa saya? Dia bilang saya mirip. Gemes. Jadi ini ser. Aduh. Sorry. Coba sernya madepnya ke sana. Baik, selamat malam semuanya. Selamat pagi. Malam. Baik, untuk persidangan ini saya buka ya untuk umum. Kemudian saya ingin meminta Sir Hunter. Terhunter, mungkin bisa dibacakan untuk kronologinya untuk kasus ini. Kronologi. Di awal tadi ketika sedang acara di Motel Sandy Shores, saya mendapati dan terbukti sudah Naija Houston yang biasa dipanggil H itu sedang bertransaksi beberapa barang ilegal. Tadi untuk proses negosiasinya ada Prasken, mungkin kamu bisa jelaskan Prasken tadi proses negosiasinya seperti apa? Suspeknya pada lapar katanya. Aduh, polisi tolong. Biarin mati. Tahan, sir. Astagfirullah. Bagus, menyebut, sir. Awalnya tadi kami joget-joget. Tiba-tiba ada yang mengedarkan barang terlarang gitu. Seperti ya Bapak Hakim tahu sendiri lah ya. Jadi awalnya mereka menyandra beberapa orang. Saya juga menangkap satu orang, cuman dia minta barter. Saya sudah barterkan satu orang tadi dan ternyata dia tetap kabur dan mengejek-ngejek bapak saya. Dia bilang bapak saya kumisnya tebel. Saya nggak terima itu. Padahal nggak setebel itu, tipis lah. Setelah itu kami menangkap mereka dan yang paling saya tidak suka manusia bertato ini bilang saya gondrong desa. Perbuatan tidak menyenangkan berarti ya. Sebentar, saya belum selesai. Oh ya, silakan, sir. Tunjuk mulu kamu kayak kompas. Goblok. Didorong aku. Ini yang pakai baju putih. Kenapa? Dia meretas VPN saya. Waduh. Fitnah. Orang kamu kemarin beli di saya membership. Itu aja yang mulia. Saya lagi nonton tiba-tiba digangguin. Saya bisa membuktikan kalau saya tidak membawa barang-barang. Bukti apa yang seperti kalian kira? Sebentar. Sebentar yang mulia. Nani?
Sabar. Itu acara saya ya, saya udah keluarin dari situ. Nigel Houston terlibat dalam salah satu perampokan rumah bersama salah satu temannya yang bernama Tio. Tio? Betul. Saya mau kasih rekamannya. Mohon izin yang mulia. Boleh, silakan. Coba lihat rekamannya. Ini saya kasih lihat rekamannya. Tuh. Bang. Wah, mengendap-ngendap. Anu, suspek satunya kemana ini berarti? Apa sudah tertangkap? Iya. Saya bisa hadirkan yang mulia, sudah tertangkap. Bajingan. Kamu kemana lagi? Dan diantem. Saya gak sabar. Sopo ini. Oke. Saya akan bawakan. Bawakan secepatnya. Harap bersabar ya. Nah, ini dia. Butuh hijau. Sabar. Jadi gak peduli saya. Jadi adiknya surprise. Saya mau jelaskan dulu. Ini yang berambut kutsal ini. Bruh. Itu saudara saya. Saudara kamu. Polisi, iya yang mulia. Saya pengangguran yang mulia. Abang saya udah kerja. Jadi waktu itu lu cerita abang lu gak mau nafkain lu. Jangan diantem ya. Gitu. Aduh. Untuk diantem itu. Lihat yang mulia, dia bertato, rambutnya begitu, saya aja gak ada loh. Biar Yoman. Saya gak suka begini-begini. Coba saya tanya langsung ke adik saya. Boleh, tanya aja langsung. Siapa? Nama bapak kamu? Bapakku, gak mau antar dicengin. Yang mulia. Iya, siap. Jangan tidur dong. Masa yang mulia ditunjuk-tunjuk? Ya terserah. Sabar. Dia ini selalu berantem sama saya. Dulu. Karena tadi siang kamu makan kepala ikan di pagi sore goblok. Enak. Boleh lihat kepala ikan sejam kemudian tidur. Terus satu lagi, yang mulia. Iya. Biar saya sebarkan ke seluruh negara Prime ini. Mohon jangan dikasih tahu. Tiga hari yang lalu, diem kamu. Blok. Tiga hari yang lalu, dompet saya hilang sama dia. Goblok. Goblok. Maafin. Dompet saya hilang sama dia, yang mulia. Ya. Itu SIM, KTP, dan juga STNK mobil. Tapi sudah kuurus, Bang. STNK kan mahal. Mati mampus lu. Sudah yang mulia, ini terlalu pribadi, terlalu nyebar ini. Kalau kamu melakukan sekali lagi, saya kirim kamu ke pabrik papim blok. Gak mau main sama semen lagi. Harusnya saudara Tio ini malu, kakaknya polisi, adiknya jadi kriminal. Ya gimana Pak, saya pengen kerja, gak dikasih kerja sama dia Pak. Hah? Kamu harusnya jadi, berusaha tidak jadi jadinya kriminal. Saya berteman ya sama dia nih. Nama si Jah Houston ini. Udah pukul-pukul. Jah Houston namanya ya? Gimana sih lu tahu? Jangan banyak nanya. Kan kelihatan ya kan? Kelihatan gomong ya kan? Makanya jangan dipukul, jadi jangan lupa. Di video rekaman CCTV itu sudah terlihat jelas yang mulia dia tidak mengenakan baju apapun. Kecuali baju yang ia kenakan sekarang ini. Dan hanya bermodalkan topeng berwarna hitam. Tapi masih kelihatan rambut tunas kelapanya itu. Huh? Jadi untuk sisanya jangan ngomong adik saya gom. Bagus. Pukul dia bang. Sorry. Pukul dia bang. sorry. Saya lanjutkan untuk pembacaan putusan.
putusan apa nih? Pengadilan. Dengerin. Masa oh ini pengadilan. Untuk Jah Houston, karena Anda telah terbukti membawa barang ilegal yaitu oksidan 10 marijuana. Dengan ini saya nyatakan saudara Jah Houston bersalah dan mampus dulu. Mampus 15 tahun penjara dengan denda $1 juta. Tio ini kemarin juga pakai narkoba masanya di rumah. What? Enggak. Narkoba pakai juga di rumah. Enggak ada. Kurang ajar kamu. Bikin malu kamu. Kamu saya bilangin sama kamu ya, kita boleh rebel tapi jangan pakai narkoba. Tapi dia yang nyuruh aku bang, tadi maling itu bang, ambillah barang-barang kakakmu, katanya gitu. Diam bang. Kamu, saya bilang minum aja alkohol kok. Blok. Tolong, nggak ada yang tolong apa ini? Kamu jujur dulu Tio. Apa? Kelas 5 SD, kamu tinggal kelas gara-gara apa? Ngadep sana. Gara-gara gak bisa isi. Kamu ngadep mana itu? Oh, iya. Saya di sini, saya di sini. Salah! Salah! Tuh, gimana gak tinggal kelas? Arah aja gak tahu kamu. Diem. Ting emosi, Matt. Matt. Sabar, Matt. Ojo, Matt. Biar aku aja yang mukulin. Kamu tinggal kelas 5 SD gara-gara apa? Gak bisa bahasa Inggris. Bukan, kamu bohong. Gara-gara apa? Jawab jujur. Sejujurnya aku gak ngisi ujian agama. Terus apa yang kamu gigit selama ujian? Pulpen. Goblok! Ya udah. Terus kelas 3 SD, kamu pernah makan apa? Air di comberan disuruh Bang Pras, Pak. Gimana gak goblok adeknya ditolong-tolongin terus. Saya cuma ngetes kamu di saat itu. Ini air comberan akan bikin kamu pinter. Tapi aku ternyata percaya, Bang. Iya, yang mulia. Bukti yang sudah ada. Bukti jangan yang melihat. Kamu ini saya diadilin emang, kamu ini. Tolong. Kebanyakan minum air comberan jadi goblok. Saudara Tio, kamu telah terbukti bersalah dengan adanya bukti video yang telah dilampirkan di sini. Video apa kamu, ya mulia? Saya nggak ada sudut. Dengarkan dulu! Emang bocah goblok ini ya? Bukti video bahwa kamu mengangkut satu televisi. Dua sepertinya yang mulia, yang satu lagi dua mengangkat yang mulia. Malah ngaku emang kebanyakan minum air comberan. Baik, saudara Tio, berarti kamu telah mengaku mencuri dua buah TV. Saya nggak ngaku yang mulia, saya jujur. Tapi kamu tidak meminta izin, betul, sir? Tapi yang beli TV-nya saya yang mulia. Dari tadi, diem dulu. Bisa nggak sih diem dulu? Siap, bisa. Anjing lari kecen, diem dulu. Iya. Kalau kamu sudah terbukti, maka saya akan jatuhkan hukuman ke kamu sebanyak 4 tahun penjara dengan denda. Nah, dengan ini saya putuskan bahwa Sir Tio, saya jatuhkan hukuman. Oh, alhamdulillah. Alhamdulillah, nyebut. Nyebut, satu, dua, nyebut gak? Aing macan. Pantai, aku dari tadi anjing, pantai apa doang dulu, Cek Den. Baca-baca terus nih lama-lama. Iya, silakan. Tio, adoan dulu, Tio. Baik, saudara Tio, saya jatuhkan hukuman 4 tahun dengan denda $100,000. Instruksi, Bapak. Huh? Apa yang kamu instruksi? Tidak ada instruksi. Jadi saya baca keputusannya. Saya nyatakan persidangan ini selesai. Selesai. Kita akan bisa meninggalkan persidangan ini. Siap. Tapi yang mulia. Gak ada tapi. Sorry. Ada PRC, ada gak mulia? Gak ada. Udah, mari kita keluar dulu semua. 5 minutes later. Bang, lari wala bang. Gak ada, aduh, lari. Celik Rambi Ang. Hah? Rambi Ang tuh bentuk kerambia bentuk itu. Iku kok dipilih hijau. Dorosi suku bang.
Tidak ada rosi suku mendeliko dotio. Tolong membena deh. Sorry. Aku sih yang dipembuat tarinya. Sorry. Sakit kamu ya. Serius. Anjang, tolong mengadu aja tio. Aku lebih baik daripada abangku sebenarnya nih. Tolong anda ngaden tio. Iya bang. Saya cuma mau melindungi sesuatu apa yang berada ya. Tinggal aja tinggal kamu. Tolong ngelai lo abis ko. Ada bisa masuk enam polisi. Cuman tak mendeliko perang yang. Jadi bisa ada masuk sekolah kepolisian. Bisa tak? Sujud angkit ni. Apa caranya ko? Ada pun tak tahu dah aja. Awak saya tak tahu lah dah sujud ada. Lah kini tolong angubah perangnya. Jadi, kalian paham bang Tio. Jadi, lai. Oke, lah. Narako orang Minang lo. Yo tahu Denden pernah satu sekolah jinyo dulu mah. Oh, iya, sejak bilolong sekolah jinyo. Sejak bilolong sekolah jinyo. Inyo kawanin dari dulu mah sebenarnya. Cuman si Narako nak nyo anggapnya sih Den. Nggak, aku saya peka sekolah. Sorry Nara. Aku saya peka sekolah. Tolong anjen nembuek masalah mereka ini. Aja ledang. Maaf ya bang, TV bang lah tujua ke pegadaian tadi ya. Andi. Jangan TV Den. STNK auto Den maaf. Itu lari ngurus ma. Tawang nak 50 juta bayar dua jam. Maafkan Tio bang. Sudah, oke. Nara. Berarti ya, Den bebas kok. Enggak, jalanin sih hukuman tuh dulu. Ang jalanin sih hukuman tuh sampai tahun dulu. Oke. Tahun lah di penjara utang. Tapi Den bebas, tolong sama Suan dan ikut kerajo juang deh. Ang mulai dari Linmas dulu deh. Apa tuh Linmas? Linmas tuh apa yang pakai baju hijau, gua lupa deh namanya anjang. Hansip, ayo. Oke. Enggak ada yang penting, yang penting Tio bisa kerja Bang Pras. Terima kasih banyak ya, Bang Pras. Bagus. Ya sudah semuanya. Tio, apa namanya hukuman kamu? Oke, Bang. Jangan lagi membuat kejahatan. Ayo Nara, mari kita pulang. Kok Nara? Sudah. Pras, ini masih belum selesai loh, by the way. Masih harus ke bawah kita. Ada serhunter di bawah. Di alam. Apa? Oi, Tio! Jangan lari. Tio! Tio jangan lari, Tio! Tio! Kesini Tio! Manusia setengah brokoli. Terima kasih teman-teman. Hari ini sangat padat sekali dan juga sangat luar biasa sekali. Sangat menyenangkan bermain GTA. Masih sangat seru sekali. Dan gua akan masih bermain di sini. Sampai ketemu di Tuah Gaming, Tumang Timing. Hihi!